Halo guys, kembali lagi di channel Kris Nusantara. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mereview salah satu jenis kris yang mana saat ini kris ini masih banyak diburu oleh kalangan masyarakat, entah itu dari kalangan berbagai masyarakat. Penasaran kan seperti apa krisnya? Oke, sebentar lagi kita akan melihat krisnya. Sebentar, saya taruh dulu packingannya. Bismillahirrahmanirrahim, kita buka. Ya, inilah jenis keris berdapur Om Yang. Beberapa literatur mengatakan bahwa Om Yang adalah nama seorang empu yang hidup di zaman Pajang. Dan karena itu, sebenarnya nama Om Yang bukanlah nama dapur keris. Namun, meski demikian, masyarakat perkerisan di Jawa, khususnya Jawa Tengah dan Jawa Timur, kerap kali, sering kali, atau bisa dibilang familiar banget dengan yang disebut sebagai keris dapur Om Yang. Nah, cirinya ini terdapat ukiran atau relief sepasang manusia, kadang disebut juga putut. Nah, di sebelah kanan dan kiri dapurnya, atau gandhi, atau kadang di bagian wadidang, sepasang manusia tersebut saling membelakangi dengan posisi tangan menyembah atau menengadah. Ciri tambahan lain sebenarnya tidak selalu ada sih. Di antaranya terdapat tulisan huruf Jawa, relief beriringan, payung, dan padi kapas di bilahnya. Namun untuk keris yang jenis ini tidak di bagian bilahnya tidak terdapat bagian-bagian yang barusan kami sebutkan itu. Istilah yang baku untuk keris Om Yang ini sebenarnya adalah keris dapur putut kembar. Jadi bisa dibilang bahwa keris Om Yang adalah istilah pasar bagi keris dapur putut kembar. Terus sering timbul ada pertanyaan, apakah empu Om Yang selalu atau yang membuat keris dapur putut kembar aja? Nah, sebenarnya tidak dapat bisa dipastikan demikian. Hanya saja dalam literatur disebutkan bahwa empu Om Yang merupakan seorang empu yang senior, sangat mumpuni dan masterpiece dalam membabar pusaka. Sangat diragukan jika beliau membuat keris pasaran sebagaimana keris dapur Om Yang yang beredar di masyarakat. Dahulu sampai pertengahan abad ke-20, banyak pemilik keris Om Yang mengasapinya dengan asap kemenyan seperti setiap malam Rabu Pon. Hal ini dianggap sebagai hari wafatnya empu Om Yang. Pengasapan kemenyan itu dimaksudkan agar tuah keris itu terpelihara. Namun, sedikit demi sedikit kebiasaan itu mulai ditinggalkan orang. Hingga abad ke-20, amat jarang orang melakukan ritual semacam itu. Selain itu, ada pula yang mengatakan bahwa nama sebutan om yang merupakan sebutan bagi sepasang putut atau bajang dan kegunaan keris tersebut. Jenis keris Om Yang dan ada beragam. Ada Om Yang Jimbe, Om Yang Tagi, Om Yang Beras, Om Yang Panimbal, Om Yang Tombak, dan lain sebagainya. Melihat penamaan keris ini bisa langsung ditebak bahwa tujuan utama sang pembuat dan pemilik keris ini berintensi mendapatkan bantuan atau pertolongan dari piandel tersebut. Om Yang Jimbe dipercaya bisa membantu melancarkan usaha dan menghalau rintangan. Om Yang Panimbal dipercaya bisa mendatangkan atau memanggil rezeki. Sedangkan Om Yang Tagi membantu pemiliknya menagihan utang-utang orang lain kepadanya. Bahkan Om Yang Beras diyakini bisa membuat beras yang ada di tempat beras tidak akan habis. Sekali lagi, hal itu wawah alam ya. Nah, berhubung karena sifat dapur keris putut kembar sebagaimana terurai di atas, maka sangat kuat bahwa di kalangan pecinta keris, dapur Om Yang lebih dimaknai sebagai benda esoteris klenik yang kental dengan dunia perdukunan. Penggemarnya pun juga kebanyakan dari kalangan pengusaha atau pedagang. Padahal bila dicermati lebih dalam, kita bisa menggali banyak nilai filosofis keris dapur putut kembar ini dibandingkan sekedar mengharap rezeki dari benda mati. Lah, coba
mari kita melihat nilai-nilai tersebut karena keris sebagai hasil karya seni juga merupakan sebentuk bahasa, alat komunikasi. Bahasa maksudnya sarana yang membawa banyak muatan, baik muatan komunikasi, karakteristik, penuturan atau pembuat, sampai relasi nilai yang paling substansial. Bahasa merupakan sebuah simbol. Sebagai sebuah bahasa, bentuk dan gambar berbicara menunjuk tentang lambang atau simbolisasi sesuatu yang mempunyai kandungan makna melampaui dirinya sendiri. Arti putut dalam istilah Jawa bermakna murid atau santri, seseorang yang berguru atau belajar ilmu atau apa saja pada seseorang guru atau resi. Putut adalah seorang pendeta atau petapa muda. Bentuk putut ini konon berasal dari legenda tentang cantri yang diminta menjaga sebuah pusaka oleh sang guru. Namun ia diminta untuk menjaga atau berjaga sambil terus berdoa dan memohon pertolongan serta kekuatan dari Yang Maha Kuasa. Ada murid laki-laki dan perempuan. Keduanya juga melambangkan keseimbangan dan juga perpaduan, bahwa apa yang ada di bumi ini selalu berpasang-pasangan. Ada laki-laki dan perempuan, ada siang dan malam, ada gelap dan terang, dan sebagainya. Nah, pada keris dapur putut ini bisa kita amati bahwa bentuk wajah putut seolah-olah berupa orang laki-laki di bagian depan atau gandiknya itu, dan perempuan di bagian belakang. Nah, sebetulnya tidak semua keris dapur putut kembar dibuat oleh Empu Om Yang di zaman Kerajaan Pajang. Hanya saja pada era tersebut Empu Om Yang sangat terkenal dengan karya-karyanya yang rata-rata adalah keris berdapur putut kembar yang memiliki tuah sakti, sehingga keris dapur putut kembar menjadi ciri khas dari Empu Om Yang dan identik dengan karyanya, sehingga nama dapur putut kembar lebih familiar disebut keris Om Yang. Tentunya hal tersebut adalah kesalahan persepsi tentang keris berdapur putut kembar yang sudah terlanjur tertanam di benak masyarakat. Pada umumnya keris-keris tangguh Pajang memiliki bahan besi mentah, terkesan kurang tempaan dan pamornya buyar atau menyala putih seperti perak. Baja sedang, look terlihat rapat atau kekar, ganjanya umumnya besar, sirah cecak juga besar, tantingannya agak berat, terus lebih berat dari keris-keris tangguh Mataram. Okay guys, mungkin cukup sekian dulu ya review keris putut kembar kali ini. Semoga bermanfaat buat saudara pekerisan-kerisan di Indonesia. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dengan subscribe kalian dukung channel kami untuk selalu aktif mengupload video tentang dunia Tosan Aji di Nusantara. Untuk melihat koleksi keris kami yang lainnya, silakan cek aja di akun Instagram kami @keris_nusantara_. Oke? Dengan budaya, mari kita regatkan kesatuan dan persatuan bangsa.